Upacara Adat Tulude 2020 di Kabupaten Kepulauan Sangihe diawali dengan ziarah ke makam pahlawan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menghadiri upacara bendera dan kirab lambang daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya menghadiri rapat paripurna DPRD. Oke, sekarang kita mulai nge-vlog. Ini on the way menuju lapangan Santiago, rumah dinas Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita akan menghadiri upacara adat Tulude dalam rangka memperingati hari ulang tahun daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ke-595 tahun. Kalau upacara bendera dan rapat paripurna DPRD memakai seragam baniyang putih dan paporong, maka upacara adat Tulude memakai pakaian terusan atau tepu dengan paporong atau topi dan dilengkapi dengan ikat pinggang, yaitu selendang yang diikatkan di pinggang, dengan warna-warni baju untuk pejabat maupun tokoh agama yang beraneka ragam. Saat ini Bapak Ketua Pengadilan Negeri akan mengucapkan selamat ulang tahun ya. Silakan Pak. Selamat ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sangihe ke 595. Baik, terima kasih Pak. Rangkaian upacara adat Tulude sudah selesai, saatnya berburu kuliner. Pada stan makanan yang tersedia, masyarakat tumpah ruah mencari makanan favorit mereka. Dan di antaranya adalah makanan yang berbahan baku daerah. Ini dia santap makanannya. Demikian dilaporkan dari tahuna Jumat 31 Januari 2020. Saya Mahrus, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna. Soan kita dia di tak